In the beautiful island of Tioman, there is just something more than just beautiful beaches, fishes, and friendly local people. There lies another hidden gem. Here in Genting Village of Tioman Island, there's a rare traditional art that exists: the drawing of traditional batik. Introducing the master of such art, Along. He himself produced stunning art piece when he was young and even nowadays. Apakah cerita belakang beliau menjumpai seni batik ini? Oh, mula-mula belajar batik maksudnya? Betul. Okey. Mula-mula saya belajar batik ni daripada kraf tangan negeri Pahang. Daripada kraf tangan Malaysia, cawangan negeri Pahang. Jadi datang buat kursus dekat Pulau Tioman ni lah. Apakah seni batik ini bagi beliau? Oh, bagi saya? Betul. Okey, bagi saya dia seperti macam seni warisan. Di apa tu? Batik ni adalah seni warisan Malaysia lah senang. Kalau kata-kata untuk bahasa Melayu je tak sesuai sebab sekarang dah banyak bahasa-bahasa lain pun dah buat. Okey. Jadi bagi saya satu benda yang unik dan saya seronok lakukan. Belakang kami, kami boleh nampak banyak-banyak seni-seni yang cantik. Bolehkah beliau membuat terangan ringkas bagi seni yang pernah beliau buat ini? Boleh. Okay, saya akan tunjukkan. Baiklah, di sini adalah satu lukisan. Kepada lukisan ni saya menggunakan pewarna asli, iaitu daun pokok puding. Okay. Cara asalnya daun pokok puding tu kita kena rebus lebih kurang dalam 8 jam. Pada mulanya kalau kita rebus dia warna merah. Jadi bila kita dah letak pada kain dengan modan yang tertentu, dia bertukar warna menjadi agak kekuningan dan coklat lah. Okay. Okay. Adakah seni yang lain yang beliau mau tunjuk? Okay. Satu seni yang lain yang ni lah. Ini kerjanya agak rumit. Kita menggunakan teknik jalinan. Okay, teknik jalinan ni bermaksud kita menggunakan banyak layer color lah. Daripada segi warna yang terang kepada warna yang gelap. Maksudnya untuk tujuan ni kita akan gunakan warna yang terang dulu. Selepas tu bila dah kering kita letak lilin lagi, buat teknik jalinan dan sampailah kita gunakan warna yang gelap. Dalam satu efek kebiasaannya kalau macam ni ada sampai 4 ataupun 5 warna. Yang pertama painting pen itu canting. Canting ni dibuat daripada tembaga dan kemudiannya lilin. Okey, jadi sekarang saya akan tunjuk cara macam mana untuk menggunakan dia. Okey, yang mula kita rendam sekejap painting pen kita bagi dia agak panas. Okey, selepas tu kita angkat. Tisu ni sebagai keselamatannya lah. Dan sebelum kita letak pada lukisan kita, pastikan ia kering, bersih bahagian bawah dia. Dan seterusnya kita mulakan lukisan kita. Dia tak perlu begitu laju dan tak boleh terlalu perlahan, di mana kita hanya ikut dia punya line dan pastikan lilin tu tak besar dan tak kecil, dah agak dia sama saja. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan cara mewarna dia. Dia warna batik ni agak mudah. Okey, kalau untuk satu warna kita cuma penuhkan ruang slow-slow. Di mana kita tengok warna tu mengembang. Jadi kalau untuk apa ni teknik campuran warna. Okay, bila dah siap, contohnya macam ni, kita dah siap warna tu semua.
mana nak akhirnya bentuk batik hiasan kita tak perlu basuh, kita tak perlu rebus. Makna untuk batik hiasan ni kita terus masukkan frame sajalah. Cuma penjagaan dia tu jangan kena air saja. Okey. Boleh letak di dinding dan tak boleh terlalu sejuk dan tak boleh terlalu panas lah. Nanti boleh, bila panas dinding dia boleh mengembang.